Martin Paes sudah mengetahui karakter eksekutor penalti, kiper timnas Indonesia. Martin Paes mengungkap kunci keberhasilannya mementahkan penalti pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Arab Saudi versus Indonesia itu digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Melansir dari situs resmi AFC, Martin Paes total membuat 3 penyelamatan dalam pertandingan Arab Saudi versus Indonesia. Salah satu aksinya yang paling krusial jelas adalah saat mementahkan penalti penyerang sayap Arab Saudi, Salem Al-Dawsari pada menit ke-79. Hadiah menendang penalti diberikan wasit kepada Arab Saudi usai Feras Al-Brigan dilanggar Paes di kotak 16 meter. Paes tuntas menebus kesalahannya itu dengan menyetop penalti Salem Al-Dawsari dengan baik. Salem adalah pembuat gol kemenangan mengejutkan 2-1 Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022 silam. Kala itu, Paes mengaku menunggu momen yang tepat sebelum memutuskan bergerak ke arah kirinya untuk menjangkau sepakan Salem Al-Dawsari. Ia telah memahami kualitas Salem sebagai pemain yang sangat bagus. Maka dari itu, ia memilih untuk ekstra sabar. Untungnya hasilnya benar dan kami membuat penyelamatan, ujar Paes menyebut kunci keberhasilannya menggagalkan penalti Salem Al-Dawsari. Sepanjang karir, Paes tercatat telah menghadapi 33 situasi tendangan penalti. Transfermarkt menyebut kiper berusia 26 tahun itu sukses melakukan 10 penyelamatan. Salah satu aksi penyelamatan penalti Paes yang ikonis muncul pada laga MLS, Major League Soccer, 2024 pada Mei silam. Ia mementahkan penalti juara Euro 2020 bersama Italia, Federico Bernardeschi, yang membela Toronto FC. Paes mampu memblok sepakan penalti Bernardeschi tetapi tetap kemasukan lantaran sang pemain Italia sigap menyongsong bola muntah.